Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nama budaya yang saya hormati dan saya banggakan semua, Ketua KPU, Ketua-ketua Parpol, Pengusul, tentunya Bawaslu, tentunya wakil calon wakil gubernur Kakanda Putu Agus Radnyana dan istri dan juga istri saya dan semua saudara-saudara yang menemani mengantarkan kami mendaftar ke KPU serta awam media. Jadi hari ini adalah hari bersejarah buat kami di mana kami mengikrarkan diri untuk menjadi menyerahkan jiwa raga kami untuk menjadi pelayan masyarakat Bali di garis mana oleh masyarakat rakyat Bali dan juga restu sudah sangat dewasa dan juga dikendaki oleh alam kami siap menyerahkan jiwa raga kami untuk Bali dan rakyat. Silakan kami tidak terlalu banyak bicara, kita akan sempat untuk rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan. Yeah. Untuk di Koalisi Indonesia Maju plus Kim plus Bali ini kan tidak linear untuk di tingkat kabupaten kota, ada banyak yang berbeda dan ada juga yang mengusung sendiri. Apa ini menjadi tantangan untuk memenangkan Pak D sendiri, apa ada kesulitan mungkin Pak D untuk menyelaraskan itu? Kemudian yang kedua, untuk paslon yang pertama daftar tadi, mereka ingin mengikuti arahan KPU untuk green election, bahkan menginstruksikan untuk penurunan baliho yang sudah ada. Kira-kira dari Pak D seperti apa, apalagi baliho Pak D juga banyak di jalan. Terima kasih. Yang pertama untuk Kim Plus kita solid dan tentunya ketua-ketua partai semua di sini ada. Benar solid nggak? Jadi kalau di perbedaan di kabupaten kota itu dinamika politik namanya ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan harus begini harus begitu. Yang pasti semuanya berjalan dengan baik dan tentunya semuanya satu kata, satu tekad dan satu tujuan memenangkan Mulia Pas untuk Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali. Dan untuk himbauan KPU, tentunya kami berdua dengan kakak kami, apa himbauan KPU kami tentunya akan ikuti dan akan lakukan, karena bagaimanapun menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan itu adalah bagian dari salah satu visi dan misi kami. Terima kasih. Iwan. Selamat siang semuanya, izin Pak Dira juga dari TV One Jakarta. Izin mau nanya mengenai isu Bali, mungkin apakah ada kebijakan atau inovasi baru soal bisnis turis ilegal dan juga soal kemacetan di Bali, dan satu lagi apakah ada titipan atau tugas khusus mungkin dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, terlebih juga Pak D sebagai TKD di Bali sendiri. Terima kasih. Tentunya apa yang menjadi pertanyaan Mbak sudah kita diskusikan sebelum kami diizinkan oleh Tuhan dan direstui oleh alam kita bisa berpaket, berpasangan dan menjadi partner ya. Bukan Gubernur Bali dan Wakil, tapi partner kami untuk menjadi pelayan masyarakat Bali. Jadi semua yang saya sampaikan itu sudah termasuk dalam visi dan misi kami.
kemacetan, sampah, dan namanya manajemen urban, pengelolaan urban, bagaimana urban itu menjadi aset, bukan menjadi beban, itu sudah kami diskusikan dan kami akan sampaikan lewat sidang misi. Dan tentunya Bapak Prabowo Subianto sangat berharap, sangat memberikan kami restu, memberikan kami juga support, memberikan juga kami pesan, yaitu yang pertama hal yang simpel. Satu, jaga adat istiadat dan budaya Bali. Dua, jaga kelestarian alam Bali. Tiga, jaga kerukunan dan umat beragama di Bali. Dan sisanya kami akan lakukan yang terbaik, apapun yang menjadi visi dan misi kami dan seluruh setiap pusat, beliau akan support penuh tentunya untuk kebaikan Bali dan masyarakat Bali. Ya. Deh, Satika dari sebentar, saya tambahkan sedikit saja. Jadi saya sama Madi itu merasa ada chemistry yang cukup kuat untuk membangun Bali. Ada ruang fiskal yang cukup nanti ke depan karena Pak Prabowo langsung linear dengan Gubernur Bali dan kita tinggal mendiskusikan, menyelesaikan secara komprehensif persoalan Bali ke depan. Ya, kami tidak ahli, tapi kami akan mendiskusikan bersama, mencari solusi yang komprehensif. Berbasis tentu kemasyarakatan, karena kami yakini ruang fiskal itu akan benar-benar Pak Prabowo sayang sekali sama Bali. Terima kasih. Pak Desa Tika dari nasionalexpos.co.id. Pak Desa mau tanya terkait dengan ini kan melawan petahana, Pak De. Lawan. Iya, artinya bersaing. Iya, ini berkompetisi dengan petahana. Nah, saya mau tanya, ada nggak target, berapa mungkin target yang akan dicapai dan juga program yang akan Pak Di lakukan nanti pada saat menjadi Gubernur Bali? Terima kasih. Target kami kan tentunya menang. Menang atas izin jasa yang diwasa dan restui oleh beliau dan juga kena alam. Tentunya masyarakat semua ya, kalau menang kami menang, menang kan? Ya. Tapi kami tidak muluk-muluk. Sekian persen kami pokoknya targetnya menang. Kenapa? Untuk kepentingan rakyat Bali dan masyarakat Bali. Bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan kelompok kami, bukan untuk kepentingan apalagi untuk pribadi kami. Jadi semuanya total untuk rakyat Bali dan masyarakat. Jadi tentunya yang seperti yang tadi kami sampaikan bahwa jika kami diberi mandat oleh rakyat dan disetujui oleh yang dewasa, tentunya kami akan membuat Bali ini maju, cerdas, berbudaya, dan berwajah. Oke. Jadi secara detailnya kami akan sampaikan nanti. Izin Pak Cagup, saya cek kurikulum Bapak. Bapak masih 43 tahun ternyata Pak ya. Terima kasih, saya milenial. 44 di usia 43 tahun sudah mendapatkan kesempatan bersama Bapak Putu Agus Suratnyana yang 61 tahun ya. Nah ini kan senioritas banget ya. Itu bagaimana mungkin perasaan Pak D di usia 43 tahun sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon Gubernur Bali bahkan mungkin terpilih nanti di Pilgub 2024 ini. Saya, kami dalam mimpi pun saya tidak ada dalam. Jangan berpikir mimpi pun saya tidak ada kenapa saya harus mendapatkan kesempatan ini. Ini adalah sebuah amanah, ini adalah sebuah tanggung jawab. Bukan hanya dari Pak Prabowo Subianto tapi juga kepada ketua-ketua parpol pengusul juga. Jadi kami ingin menunjukkan kepada saudara-saudara kami yang milenial, yang Gen Z bahwa anak muda ini tidak bisa dikesampingkan juga. Anak muda ini memang mungkin belum punya pengalaman, tapi kalau diberikan pengalaman, kami akan bisa melakukan yang lebih baik. Jadi, saya dan kakak saya, Pak Agus, kami sampaikan, kalau Pak Agus, saya tidak ada etika kalau saya menyampaikan. Pak Agus berkenan jadi wakil saya, tapi beliau yang menyampaikan. Saya tahu, Made malu, Made sungkan. Saya tahu apa, beliau akan mendampingkan, tapi dengan syarat, kita bekerja untuk Bali dan rakyat Bali. Jadi siap. Jadi kami adalah partner kami
dalam melayani rakyat Bali dan Sarawak. Oke, terima kasih Gubernur William nanti. Terima kasih. Izin, Pak Din. Pak Din, izin. Saya Rizky dari Detik mau tanya soal program dari kemarin yang kampanye Pak Prabowo dan Gibran kan terkait pembangunan Bandara Bali Utara. Nah, apakah ini pasangan ini akan memprogramkan lagi untuk pembangunan Bandara Bali Utara yang mana infrastruktur di sana juga masih belum terjangkau dan itu juga menyangkut ketimpangan pariwisata yang ada di Bali, begitu Pak? Terima kasih Rizky. Maka dari itu kami banyak diskusi dengan beliau dan beliau mau mendampingi kami. Rencananya harusnya beliau yang nomor satu. Ya tapi dia kena alam lain dan beliau dengan ikhlas dan beliau dengan kerendahan hati beliau berkenan mendampingi saya. Dan itu salah satu faktor utama kenapa beliau berkenan, ya adalah mewujudkan Bandara Bali Utara. Ya, memang dulu dipakai jargon politik, dulu dipakai jalur politik, tetapi sekarang Degaja dan PAS datang untuk merealisasikannya. Ya. Jadi memang banyak proses, semuanya proses. Untuk tidak ojok-ojok harus bangun bandara, tidak. Memang semua perlu proses dan harus ada akses ke sana. Dan sekarang kan sudah mulai MRT yang sudah dibangun, yang sudah akan dibangun September ini ngeruak ya. Itu sudah ada tahap 1, ada yang ke Canggu, ada yang ke Nusa Dua, tahap 3 yang ke Sanur, dan tahap 4 yang ada ke Ubud. Nah dari situ kan tinggal di mana letak bandaranya, tinggal menambahkan aja lagi. Nah itu secara kasarnya, secara teknisnya kita akan berdiskusi dengan teknokrat Bali atau SDM Bali yang mempunyai wawasan atau ahli di bidangnya untuk mewujudkan hal tersebut dan peduli terhadap Bali ya. Jadi itu bukan jargon politik, itu kami datang untuk merealisasikannya. Mungkin Pak Cawagup bisa menambahkan bagaimana kondisi masyarakat Buleleng sekarang, apakah menerima adanya program Bandara Bali Utara itu? Persoalan ketimpangan kesejahteraan di Bali sebenarnya persoalannya aksesibilitas. Ya. Aksesibilitas kalau kita lihat Bali itu di tengahnya gunung. Jadi sulit sekali kita mengakses Bali Utara itu dalam tempo yang cepat. Tetapi seandainya ada bandara, dan itu penting juga karena kapasitas juga Bandara Ngurah Rai sudah cukup kredit ya. Ini sangat penting secara menyeluruh Bali, bukan hanya Buleleng, Karangasem dan sekitarnya. Tapi ini penting untuk kemajuan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Bali. Kalau Pak Prabowo kemarin kampanye di Pilpres kan goyang gemoy, apa nanti ada ikon khusus Pak untuk Pak Prabowo? Drama. Kita drama. Drama. Slogan kita bersama berdua adalah bekerja saling melengkapi. Kita demogi gubernurnya mokoh-mokoh, rakyatnya gemuk. Nggih. Saya kita mengalir ya, no drama. Tidak ada sandiwara gitu ya. Terima kasih rekan-rekannya semua. Terima kasih. Jadi mohon doanya dan supportnya Gubernur milenial nanti. Terima kasih. Menang. Yo, mana aja? Yo. Mulia Bas! Mulia Bas! Mulia Bas!